Jadi, nah ini adalah view di Stanley ya. Langit agak mendung. Langitnya agak mendung. Kayak gini teman-teman. Tapi bagus banget pemandangannya ya, lautnya, pegunungannya. Itu di tengah-tengah itu ada kapal. Ini sebelahnya itu, aduh ngeblur. Sebelahnya itu ada rumahan elit. Di sini rumahnya mahal-mahal. Nah, di sana itu ada apa? Screen apa ya? Apa namanya itu yang buat naik ke atas itu barang-barang itu loh. Itu mau dibangun rumah kayaknya ya. Ini view-nya seperti ini. Di sini ramai banget, banyak bule. Tapi yang nggak begitu ramai banget. Soalnya di sini cuma sempit ya, beda sama yang di Dune. Di Dune itu ramai banget. Soalnya luas. Di sini tapi bersih banget ya, pantainya dibersihin. Pantainya dibersihin. Kita mau ke dalam. Kita jalan ke depan sana ya. Ini ada bibi-bibi. Temanku tadi berenang di sana itu belum naik ke atas. Ada anak-anak kecil lagi berenang. Ini ya. Jalannya kayak gini. Kok nggak ada itu ya? Kerang yang keluar. Temanku lagi berenang tuh. Masuklah, kita jalan lagi. Itu berenang sama bobo-bobo. Berenang kayak kodok. Berenang kayak kodok. Kita jalan lagi ke sana ya. Itu di sana tuh banyak kan Filipin. Di sana tuh Filipin banyak kan. Ditutup ya sana tuh. Kita coba jalan ya. Tadi duduknya di sana. Di sini pasirnya putih ya teman-teman. Ini pasirnya putih nih. Sini menggosong-gosongkan diri. Kita jalan ke depan lagi. Ada yang bawa anjing. Di sini ada party-party orang Filipina. Oh, yang kebakaran di sini ya. Ini pantai karang, batu karangnya ya. Oh, ditutup bagono. Ini batu karangnya. Ini batu karangnya. Ini batu-batu karangnya. Nah, ini tempat bakaran ya, ditutup. Di sini tempat bakaran. Kita jalan ke sana ya. Cuk, kita jalan lagi. Ini tempatnya. Di sini ini batu gede banget. Ini tebingnya. Ya gini jalannya. Kalau di sini tuh batu karang yang ada garis itu seperti garis itu
apa kayak bola-bola gitu sebagai garis ya itu. Nggak boleh keluar dari itu kalau renang ya. Di sini nggak ada orang mancing. Nggak ada orang mancing. Di sini spotnya bagus banget kan. Nah, ini batu, kalau di atas itu rumah, perumahan elit itu. Perumahan elit. Ini. Di sini ini. Bagus kan ini batu-batu karangnya. Bagus banget. Ini batu karangnya. Itu ada cece-cece lagi selfie. Di sini batu-batunya gede banget kan. Nah, itu atraksi yang depan sana tuh nggak kelihatan tapi ya. Atraksi perahu. Ini nanti sampai tembus mana ya? Ini ada cece lagi mabok. Oh, di sini. No climbing. Keren banget di sini. Kita ke depan ya, ke situ yuk. Kita ke depan situ. Nah, di sana itu ada. Ada cece-cece juga. Lagi berenang tuh. Di sini banyak banget ya batunya gede-gede. Ini batunya gede-gede banget. Ini batunya gede-gede banget. Di sini deh. Nah, ini juga batu ya. Batu gede. Nah, di sana itu. Panas ya teman-teman cuacanya. Cuaca sangat panas. Nah, itu ada atraksi apa? Perahu ya. Awas ngeblor. Seru banget itu atraksinya. Seru banget ya. Ini saya ngeblur ya. Itu rumahnya mahal itu perumahan elit. Nah, di sini view-nya sangat bagus kan. Di balik-balik itu ada tebing-tebing. Tebing-tebing pinggir pantai ini ya. Nah, di sana itu juga rumah. Nah, itu. Itu perahunya banyak banget tuh. Itu gunung. Indah banget kan? Tapi cuacanya sangat mendung ya di sini. Banyak perahu kecil-kecil kan? Ya udah ya teman-teman, vlog kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku tambah semangat lagi bikin kontennya. Oke. Okay? Bye-bye, see you later. Bye.